Rasanya oke aja, gak ada tekan, gak apa, biasa aja. Karena aku yakin sama dokternya. Terus ini wis pakai alis, karena biasanya dokter itu kan suka foto ya. Nanti ada hasilnya kan, jadi alis tetap harus bertengger. Karena ini alis tuh kehormatan bangsa ya. Ya udah kita nunggu, katanya jam 7.30. Ini sambal-sambal masukin kulkas aja tuh, Beb, biar gak bahau nanti. Sambal habis operasi dikasih, nanti dikasih kaldu, dikasih obat dari rumah sakit, satu jam setelahnya baru kaldunya dari dia. Kenyang apa Yun? Nih gua lapar banget sekarang. Kamu gak akan bisa makan karena nanti setelah itu, setelah operasi baru dikasih cuma kaldu. Orang kamu gak bisa ngunyah, pasti kan masih hidungnya masih ini banget. Kayak sedotan nanti cuma minum kaldu. Bisa lah, makanya emang pasti kurus habis itu. Bahasa kaldu? Kalbu dong. Kalbu. Oke, sampai ketemu di rumah sakit. Belum tahu, tapi masuk ke kamar dulu. Gak sabar deh gue. Bukan lagi, gue lapar dah. Gak boleh makan, gak boleh minum. Ya udah, update ya. Update dong. Bye. Bye. Semua orang pada penasaran sama hidung gue. Kalau kamu cuci masker. Allah masalahnya serina murah. Kalau kamu suka sih banyak banget sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Sampai kayak malaikat mau olahraga. Hah? Transplant semuanya. Semua operasi di sini, jadi dokternya tinggal datang. Gue mau masuk lift, mau masuk lift. Gimana sih? Aku dari rumah sakit. Aku mau operasi hidung. Aku mau masuk ke kamar. Ini kamarnya ya. Gue bakal stay satu malam di sini. Sampai besok ya? Sampai besok. 1-0-3. Wah, gede sekali. Temen gue dia masih. Kamu ditemui di sini atau di sini? Aku patroli di atas. Sini aja. Semprot tongyongin lah. Iya. Thank you so much. Dari mimbar. Pas marah kali Yun ya. My height 185, my weight I forgot 130. Excuse me, please. Oh, you want this side? No, you're here left one. Oh, okay. So I stay in the hospital one night. Tomorrow morning I go back. Yes. Okay. Apa itu?
kipas kaki gitu. Okay. He is this one also? Yeah. Deg-degan ya sih? Deg-degan. How is it not fit? It is supposed to be very tight. Okay. Let me see the size. Okay, asisten dokternya gitu. Do you have the biggest one? Yeah, this is. Bajunya mana? They have here. Okay. They change with what? I'll just see. You should put on the gown and the scarf. I'll see if they have extra large. I'll bring it. If not, yeah. Please. Okay. I'll text you. Is it all right? Siap-siap. Jadi sebenarnya agak tekong juga ya kalau misalnya operasinya di klinik, tapi tergantung dari dokternya juga sih. Ada juga dokter yang memang kliniknya itu komplit, penuh gitu, peralatannya juga memadai. Dan di sini memang operasi itu udah kayak turis ini ya, udah kayak Korea ya, udah kayak Korea nih. Jadi memang orang ke Turki bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi juga operasi gitu. Karena yang kita tahu kalau orang bule atau orang kayak Middle East itu kan hidungnya betet ya, gede-gede gitu. Jadi mereka pengen bentuk hidungnya juga bagus. Son, hidung aku baru guys. Tolonglah kalian jangan makan dulu, jangan makan enak. Makan di bawah doang. Beli nanas lah, beli ya, jus kan? Nanas. Nanti kan, nanti. Beli jus nanas terus taruh kulkas, itu kan ada kulkas. Ya udah. Bulur nggak mau ikut ke Bali, Bulur. Ya nanti lihat ini pertanyaan Bulur. Apa tanya apa Denso? Aku nggak tanya buat Pak Lur. Jadi ada tingginya si Bulur ke Pak Kafe. Tanya dulu ya. Ya udah, aku di ruangan, ini ruangannya. Oke. Okay. Oke. Okay. Tanya dokternya dong, buat cari taimun. Ah, enggak, lu enggak serius. Dia merasa cakep dari dunia, udah. Ya udah, Mak. Yo, bye. We move to another room. Or stay here. We move. Jangan makan yang kenyang-kenyang kok. Wow. Apa gitu? Beli jus ya? Iya. Terus taruh kulkas kali ya? Yes. Sekarang lagi sama. Operasi. Kan cuma 2 jam, ntar dulu lah makannya. Allah, beli makan, makannya di sini. Oh, makanya nanti bau kamarnya. Nggak mau makan di sini. Kalau kita boleh masuk, suruh masuk kayaknya. Iya, kita boleh masuk. Kayaknya deg-degan deh. Muka gue deg-degan ini apa deg-degan waktu mau nyanyi di Andina? Nggak ada apa-apa kalau nyanyi doang. Tadi aja kulihat kamu baca doa. Iya, baca doa. Lebih iya dong, kan ini kan mau masuk ke usia yang baru, jadi harus cage ya. 2023 harus dapat jodoh nih. Dapet jodoh yang kaya, yang benar, yang setia, yang kaya. Pokoknya sepadan. Yang sepadan, sepadan. Sepadan memang. Memang itu. Banyak yang nolak ya kalau nggak sebenarnya. Ya. Jadi kita ya, setuju ya anak-anak ini ya. Makanya harus ganti pergaulan Yun. Gue pergaulan di sini-sini aja muternya. Kita harus keluar negeri deh. Kompor ke Paris nih. Kita harus keluar negeri deh, pindah. Jangan di Indo lagi.
Belum di anestesi Bu, jangan tidur dulu. Kan belum. Banget di luar. Mana jus nanas gue? Gue harus minum. Aduh, belum. Abis itu. Bye. Doain anaknya sehat ya. Sesar ini. Sifan, kalian mau ngomong ini? Kita mau cari makan. Makan dulu. Maaf ya mas, kita perkan. Sama, aku juga. Ini kan. Kita mau langsung ke mall. Mendung, di sini ada mendung juga ternyata guys. Ada mendung juga di sini. Ini bukan mendung, ini masih belum. Baru. Apakah mau turun salju? Dapat dokinya udah turun salju soalnya. Jangan salju deh, Mak. Dingin. Kita mau ngopi dulu, guys. Pintunya mana nih? Mau foto nggak? Oh, itu pintunya, guys. Aku mau. Katia, Katia, foto itu, Katia. Oh, itu sih, duduk. Kata Mbak Tia, mumpung nggak ada Mas Ivan. Bosnya lagi terbaring, dia ke mall ya. Maaf ya, jadi kita harus berpisah sejenak. Kita ke mall dulu, cari-cari yang kita perluin. Apa sih yang kita perluin? Ada gak sih? Ananas Suyu Ananas suyu. Jus nanas. Alias jus nanas. Malah ke mall ya. Kita tuh gak di Turki tau, kita di PIM 1 tuh udah yeah. LC Waikiki jadi PIM 1 mirip bosnya lagi gak operasi lagi-lagi mereka makan mungkin tenaga mana yang diomongin tas elang gak ada semua. Gak ada keinginan gue, gak ada. Biasa-biasa aja, Mak. Which is good, Om. Gue seingat gue, dari lift itu dibawa ke ruang operasi. Cakep semuanya. Cakep semua. Terus udah gitu gue bangun, udah. Shit. Mancung gak sih kira-kira? Bukan situ. Ya aku mau udah mancung. Kita disuruh keluar soalnya dia lagi mau dicek. Tapi kita keluar dalam karena dia mau dicek sama suster dalam keadaan telanjang. Dia gak tahu. Kita juga sering lihat dia telanjang. Kamu udah siap banget ntar kayak gitu? Ngeri-ngeri sedap ya saya. Gue ngeliat darah ternyata kayaknya gue mundur aja deh.
Takut gue mager. Lu gak jadi nih. Gak kan lu ntar gemerem. Dia aja udah gemeter. Ya ini udah terserah. Lu mau dimancungin gimana lagi sih? Kita kayak Pinocchio. I think it's okay, can open, sister. No, this 15 minutes here and after take off, no problem. Okay. After again, 1 hour again, here 15 minutes, okay? Okay. Gak ada rasa kan? Gak ada rasa. Gue ingat dari kamar, gue ke lift ke ruang transisi, terus ke ruang dokter, udah gue hilang. Itu dagu kenapa panjang banget ya? Kan ditambah juga tadi dagunya. Dagunya juga? Kagak. Kok dia bisa udah sadar sih? Dia, kita malah masuk ke dalam kamar, dia udah sadar. Dia ngomong, mana sakitnya? Gak ada sakitnya, kata gitu. Emang gak ada sakitnya? Halo? Kan. Ketutup sih. Dia gak ketutup. Ini ada es batu, Mbak. Jangan disepegang-pegang sih. Oh, dia udah sadar ya? Cepet banget loh dia sama sialan tuh. Kok udah sadar ya dia? Yaudah, gue pingsan lagi. Masih gak lucu. Ya Allah, dia kuat sekali loh. Beda sama. Ya cepet banget sih, pengen buruan besok gak sih? Dan pula buru-buru pulang. Coba kalau sama Mbak Adian sekuat itu. Udah deh. Itu kok gak ngomong dia, tiba-tiba dia diam. Ya lu gak ngomong sama gue? Kelihatan sukses apa enggaknya, belum kelihatan sukses gak sih? Sukses nih kayaknya memancung soalnya kelihatannya ujungnya deh. Tadi keluar dari ruang operasi langsung pakai es batu gini yuk, Juni? Enggak, kayaknya aku tunggunya di kamar soalnya. Oh iya, oh hidung runcingnya bagian ujungnya kelihatan ya, udah mulai. Oh iya, gila, kesombongan memang langsung nyata memang. Aduh. Sekarang tuh berarti hari apa sih Rebo ya? Gak ada rasanya rasanya operasi deh. Itu ditutupin dong bajunya, selimutnya naikin ke atas, ntar masuk angin. Gak ada orang Turki yang masuk angin mah. Jadi garukin duit lah pakai. Selimutnya naikin ke atas. Wahyu. Hai. Selimutnya naikin ke atas. Dadanya jangan diler. Enggak bang. Ntar masuk angin. Gak masuk orang di sini heater panas. Naikin ke atas dadanya terus. Kalau naikin di ke atas kakinya kakinya kedinginan. Ya Allah ibu. Ya nak happy lagi. Kenapa? Anaknya happy. Anaknya happy, mamanya sedih. Aduh, jangan keluyuran dulu ya. Pulang rapat. Besok kayaknya nggak. Karena operasinya enak. Aku besoknya mau lanjut lagi. Mau apa? Mau lanjut operasi lagi. Operasi apa? Tetek. Aduh, udah jangan deh, Van. Ampun deh gue. Kenapa sih gak sayang sama mamanya ya? Van. Ah. Kok gak dengerin dokter Cici ngomong sih? Ngomong apa dia? Ngomong apa dia kan gak boleh. Kapan? Ntar doyot lagi ke bawah. Gimana sih?
Kata dokternya nggak apa-apa. Kok kata dokternya nggak apa-apa gimana? Tidak tahu deh. Udah nggak mau gue ah kalau begitu ah. Tuh. Padahal tuh sebetulnya operasinya udah nggak begitu anu ya. Dia kan cuma bikin untuk kedua kalinya ya. Iya. Ya kan bukan orang yang dari hidungnya kayak hidungnya si anu kan, pesek gitu kan. Tadi katanya operasinya 3 jam tapi kok gak berasa apa-apa. Kok lama amat 3 jam? Kalau orang yang hidungnya pesek gimana, berapa lama? Gue ingat gue dibawa ke lift, terus gue dibawa ke ruang transisi. Udah gue di kamar lagi. Terus? Gak ingat apa-apa. Tau udah pindah. Kata si Sela sama si Karen, nanti lu ngalamin sakratul maut, lalalalala, sesek napas, lu... Mana gua gak ngalamin? Apa sih? Pada aneh-aneh nih, pada aneh gaulnya, pada itu sih. Ampun, ampun deh. Gua yang deg-degan, gua yang gak dioperasi, gua yang deg-degan. Gila, gue gak ngerasa apa-apa, tahu-tahu udah selesai anestesi. Suster. Oh my. Instagram. Terbalik lagi. Masih gelap. Belum mandi, enggak boleh mandi. Itu udah pakai minyak tuh, harusnya enggak nempel. Hanya makan mie. Juga sih makanan ini kayak gini soalnya. Kasih keju kambing. Dingin banget kayak gini, lebih dingin dari kemarin ya. Kita mau Starbucks diaterin sama Hongkong. Memang kita Hongkong. Udah ada Hongkong. Pokoknya jus nanasnya sudah ada. Sepertinya belum. Kita harus menunggu. Supermarket. Oke, I want to buy Starbucks. Thank you so much. Say bye-bye to the nurse, okay? Bye-bye. See you soon. Thank you. Kita udah selesai. Mau balik ke apartemen, mau cari makan. Kita makan Cina ya, Yun? Ya. Kalau Cina enak, itu adanya jam 6 sore. Terus siang place. Siang mau gak makan? Siang mau makan. Makan Cina yang gak enak aja. Dia pikir dia cantik dulu, cantik. Hey. Oke, okay. Thank you. Hah? Kok gak bisa makan? Abis ini pertama kali minum obat, terus ada obat Cina juga. Harus banyak konsumsi jus nanas. Gitu deh. Ya, udah ikutin aja. Seharian kemarin dikurung, sekarang jadi kena matahari. Bagaimana? Jangan merem. Enak banget kena matahari. Enggak boleh kena matahari justru. Kata siapa? Di gambarnya. Di tenerinya. Ya Allah, udah kayak Dracula gue. Iya, benar. Pantes kemarin lama Yuni kesini. Isinya toko semua. Supermarketnya di situ. Setiap turun 2 jam. Oh, alemong. Mana? Yes, gue kasih tahu semua orang kalau hidup gue baru.
Thank you. I don't like boy. Goodbye. Bye. Now's new. Bye. Bye. Hati-hati. Nice. Nice. Oh, that's the only size? Just one? Yes. Okay, I want my new. It's new. Nice. What? What size? Nine. What size? Big size you have? Kayak diliatin terus kayak gitu-gitu. Big size you have? Kita udah nyampe. Bisa kita ketergantungan sama orang, Bim. Pasangan tuh semua gak ada yang abadi. Apalagi orang puas lihat hidung gue dari samping. Apalagi? Hah? Mau nyelak gue? Hah? 10 ribu nih harganya. 10 ribu belum termasuk tiket 3. Satu bisnis, 3 ekonomi. Belum termasuk hotel. Ya hitung-hitung hidung ini harganya 800 juta lah. Iya kan? 800 juta hadiah ulang tahun, oke lah. Ntar setahun ke depan gak usah di belanja-belanja. Nanti kalau mau kena bea cukai, lo kenain hidung gue. Kekuatan Turki, lo kenain pajak nih hidung gue. 400 juta nih gue bikin hidung. Best. Best. Ya, mau kemen.